latar belakangnya gimana? Ya, latar belakangnya pertama sih awal itu kita dari media sosial ya. Dari media sosial satu pertama join ya. Akhirnya berapa lama kemudian baru kita deklarasi di bulan Desember. Walaupun kita sampai ketemu ya kita pakai protokol juga. Tapi lebih seringnya kita online. Lebih banyaknya kita online lewat Meet ya, Google Meet. Nah, sekali kita balik ketemuan. Cuman ya itu tetap kita mengikuti protokolnya dengan masker dan sanitizer. Kita udah ada di 13 chapter. Tapi kalau untuk kota mungkin dari Aceh sampai NTT itu udah ada. Sulawesi udah ada, Kalimantan ada, Sumatera udah pasti, Jawa ada. Jawa itu kota dari Serang sampai ke Jawa Timur sudah ada. Kalau member total sudah hampir 400 pulau. Banyak sih sebenarnya, kayak itu Kuring misalnya, kayak Bogor tuh pernah beli, kita ke Jogja. Jadi sebenarnya kita intinya sih menantus ya, kita terlalu ya mau memaksa gimana gitu, tapi ya bagaimana kita sebenarnya banyak juga sharing mengenai kendaraan kita tuh bagaimana sih gitu ya. Gak semata-mata juga cuma nanya, aduh begini aja, bukan gak juga gitu. Tapi ada, kayak gini ada ilmu yang kita dapat misalnya tadi dari Suzuki mengenai bagaimana kendaraan kita tuh gitu, bagaimana gitu ya. Baru dari Suzuki Finance gimana ya, caranya gimana? Untuk apa membeli mobil cara finance gimana sih. Seperti itulah yang bisa kita harapkan supaya teman-teman tersebut juga mengetahui bagaimana kita cuma hanya beli mobil gitu ya kan, tapi bagaimana juga cara merawat dan juga bagaimana kalau ada kendaraan. Alhamdulillah so far solid banget. Kita pernah ada kasus ya yang pecah kaca di jalan, kita ada member yang terdekat langsung sikap kesimpulan. Yang paling seru kemarin ya, karena ini, kita ini baru apa selesai melaksanakan Munas dan Jamnas, itu sih yang terbilang cukup ramai karena yang hadir itu nasional dari mana-mana, dan kebetulan tuan rumahnya dari Jogja langsung. Jadi hal yang menarik kita itu kan kalau kita kan Jogja makan sama saja, chapter itu lingkupnya hanya satu lingkup, kita provinsi ya, satu provinsi di Jakarta. Nah pas kita mengadakan rasionalis otomatis yang ada di Jakarta, kita bangga bahwa dengan adanya komunitas ini kita persaudaraan ya, tidak cuma hanya dalam satu provinsi bisa ke ya, kita mau kemana, kita ke Jakarta tidak ada bisa memilih teman-temannya di Jakarta seperti itu. Terus terkait dengan ya kendala-kendala terhadap mobil kita yang kita miliki nanti akan diarahkan dalam mobil aku yang kita punya, dan di aku itu kalau kita yang jemput di itu ada khusus
pengurus, ada yang member, di member itu ada dari Suzuki. Jadi teman-teman bengkel dari Suzuki itu gabung di situ, nanti ada kendala-kendala bisa langsung tanya.